Desa Bukitsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah kaki ini berjalan menuju Desa Bukitsari. Melihat berbagai bentuk gambar layang membawa rasa ingin tahu semakin besar. Apa itu layang? Bagaimana usaha layang? Semakin berjalan jauh, membawaku ke rumah wayang Pak Idat di Desa Bukitsari. Langkah kaki ini masuk ke rumah wayang Pak Idat dengan sini itu kemurun-kemurun. Hanya dulunya salah satu warga sini ada yang menjadi abdi dalam keraton, tugas untuk merawat wayang, terus akhirnya membuat salah satu wayang, hasil karya disenangin, lalu tetangga ikut membuat, jadinya jadi sekampung. Berbagai macam bentuk wayang terdapat di rumah wayang Pak Didot. Tidak hanya kerajinan wayang, tetapi ada juga kerajinan lainnya. Dari awal kulit itu direndam, nanti direndam kira-kira 2 hari atau sampai 3 hari, nanti terus dipenteng, itu dijemur, nanti dikerok itu, terus nanti kita ukur atau pola sesuai wayang, lalu dipahat, habis bahat nanti kita warnain atau di sini namanya sungging, terus kita buat kasih garang atau gapit, sudah selesai. Kalau yang bahan wayang kulit standar wayang kebanyakan dari kulit kerbau sama sapi. Kalau untuk hiasan dinding sama souvenir kita membuat dari bahan kulit kambing. Kerajinan wayang ini dibuat dengan bahan kulit kerbau yang berkualitas dan mempunyai perawatan khusus untuk kulit wayang.
Tidak hanya warga lokal saja yang tertarik, tetapi banyak warga negara asing yang tertarik dengan wayang. Keindahan corak wayang yang membawa wisatawan domestik maupun asing sebagai cindera mata. Untuk pemasaran di sini, di samping di rumah-rumah kita pun menggunakan online kan, atau sekarang kan makin gampang untuk pemasaran ada internet yang lebih lewat WA, Facebook, Instagram, misalnya. Banyak untuk lebih mudah untuk pembeli itu tinggal beli. Artinya kita mainnya tinggal transfer, nanti barang kalau sudah ready tinggal kirim. Kalau belum ya pemesan paling enggak 2-3 hari. Keindahan budaya wayang telah diakui dunia. Setelah banyak mengetahui tentang wayang, tidak hanya sebagai warisan budaya, ternyata wayang juga menjadi usaha di desa Bukir Sari. Usaha sejak 2012, saya merintis sendiri dari nol. Nah, dulunya saya keliling, terus mulai ada wayang 1, 2, akhirnya kita buka. Dulu juga kecil, cuma satu kios. Makan besok kan lama-lama juga banyak. Nah itu misi saya itu gini, usaha saya itu usaha minimal 2 tahun kan harus ada kemajuan. Untuk pelatihan itu saya sudah dari kelas 3 SD sudah pelatih untuk usaha dan belajar dulu untuk belajar sampai kelas 6. Sebagai generasi muda, kita harus tetap melestarikan apa yang ada. Wayang adalah seni pertunjukan Indonesia yang harus tetap dilestarikan sebagai warisan budaya Indonesia dan menjadi usaha-usaha yang tetap menjaga warisan budaya Indonesia.